Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Sajid sekeluarga dalam rangka walimatul urus Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bitaqwa Allah wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Ya akhi karim, nata ferdian zawijuka ala ma amara Allah bihi min insakin ma'rufin aw tasrihin bihsan. Ya akhi karim, nata ferdian angkah tika wazaw wajib tika yunita binta sajib mewakili dimahari wahid lindur halak obil tunikah aha watas bijaha bilmah bilmah kur. Pernikahan itu tidak ada lain kecuali kata Gus Afak Wadalu, ya, kecuali hanya untuk menambah, meningkatkan rasa takwa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kembali kok. Tambah cegek, duit bujuk tambah cegek, dia tambah cegek. Pak Lana, kau Pak Wedo, aku jujur pun itu. Itu jujur. Bahkan ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau selalu berusaha mengaruhi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfatin. Jika seseorang melangsungkan pernikahannya, Allah maka dia telah menyempurnakan agamanya. Oleh Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, lam yadkhulil malaikatu baitan fihi aqul liwalidayhi. Tidak akan masuk sebuah rumah malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat, jika ada salah satu di antara anggota sampai tidak berbakti kepada kedua orang tua.